bukan itu sebenarnya kan, animasi ni dia simple pun okey, tapi dia yang penting dia is the storyline, perceritaan tu penting sebab anak-anak aku kan. So kali kamu menonton, maka aku cerita nanti lah lepas ni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Sembang Penglipur Lara. Okay, hari ni aku nak sembang struktur dan arkitek penceritaan sebuah filem animasi. Okay, yang diberi tajuk Upin dan Ipin, Keris Siang Mang Tunggal. Okey, impresi keseluruhan aku bila aku menonton filem animasi aksi pengembaraan dua budak botak kembar ni, yang pada awalnya aku tidak rasa apa-apa perasaan, dan aku seperti pertama kali menonton mereka di filem dulu tu yang geng pengembaraan bermula. Namun segalanya berubah dan persepsi aku terhadap struktur dan arkitek penceritaan yang tidak tersusun dan berselera ni mula membuat aku mencari persoalan besar yang cuba diselesaikan oleh dua budak botak ini di pengembaraan mereka kali ini. Okey, so kita teruskan dengan struktur penceritaan. Okey, siapa watak utama dalam filem ni? Watak utama dia adalah Mat Jenin. Okey, apa yang ingin Mat Jenin capai? Secara profesionalnya, dia ingin membalas dendam dan menjadi kaya. Okey, dalaman dia, dia mahu mencari siapa diri dia. Siapa dia ni sebenarnya? Dan secara luaran dia, dia ingin membantu Upin dan Ipin kembali ke dunia asal mereka. Okey, siapa yang akan menghalang Mat Jenin? Okey, penghalang dia adalah Raja Bersiung. Apa akan jadi kalau Mat Jenin gagal? So Indra Loka akan jatuh ke tangan Raja Bersiung dan beliau tidak dapat membalas dendam dan kembali menjadi Raja Indra Loka. Okay, so kita dah selesai. Kita dah keep it short and simple pasal struktur penceritaan filem Upin dan Ipin Keris Siang Mang Tunggal ni. Kita terus dengan arkitek penceritaan. Okey, dalam arkitek penceritaan ni, di dalam dunia yatim ni, pengenalan watak utama dalam cerita ini bagi aku agak lambat dan hanya diperkenalkan setelah dua budak botak ini memasuki Indra Loka. So, walaupun pembuka cerita ni memaparkan aksi pertarungan Raja Indra Loka dan Raja Bersiung, so dia agak lambat sikit. Watak utama diperkenalkan sebagai orang yang suka berangan-angan dan mencari rambut untuk ditukarkan sebagai emas. Dan pada waktu itulah dia berjumpa dengan Upin, dan bermula kembali mereka mencari ulu keris telah mendapat sarung keris daripada Upin. So itu dunia yatim yang bagi Mat Jenin. So di dalam dunia kembara, Mat Jenin dan Upin mencari Ipin yang telah bertemu pula dengan Pak Belalang dan Belalang yang menyimpan rahsia keris yang tunggal tadi. Dan mereka telah diserang oleh pengikut Raja Bersiung dan mereka telah diarahkan oleh Pak Belalang untuk mencari Nahoda Ragam. Upin bersama Mat Jenin telah bertemu dengan Mak Deruma dan mereka telah diserang oleh Ikan Todak. Aku kan masuk menonton di dalam dalam dunia kembara ni, aku rasa macam aduh, banyaknya benda yang dijadikan satu dalam filem ni, dan aku rasa macam kena cari ni. Macam aku cakap tadi awal, walaupun struktur dan arkitek penceritaan filem ni agak berterabur, dan aku kena pandai faham waktu aku tonton filem ni. Banyak kali juga aku tonton juga aku tak faham sebenarnya pada awalnya, sebab aku nak mencari struktur dan arkitek ni at least 3 kali. Tapi Upin dan Ipin ni aku tengok, aku rasa lebih daripada 5 kali. Dan tak apalah kan, sebab satu-satunya aku memang suka tonton wayang. Ok, so kita kembali pada dunia kembara tadi. Setelah bertemu dengan Mak Deruma, mereka telah diserang oleh Ikan Todak dan mereka telah melarikan diri ke pelabuhan, di mana Ipin bersama Belalang telah berada di sana mencari Nahoda Ragam. Ok, so waktu mereka sedang menikmati lagu dan berpesta, lagu ni lagu soundtrack dinyanyikan oleh Nahoda Ragam. So mereka menyanyi ramai-ramai lah, berpesta lah, macam
dekat tepi tepi pantai. Dan tepi pantai dia macam pelabuhan dia buat. So waktu tu mereka sedang menikmati lagu dan berpesta, mereka telah diserang oleh pengikut Raja Besiong. Dan di sinilah Upin dan Ipin bersatu bersama Nahoda Ragam dan Mat Jenim. So bermulalah pengembaraan menjadi wira. So di dalam dunia wira, mereka telah meneruskan kembara mereka untuk menyelamatkan Pak Belalang dan Kawan-kawan Upin dan Ipin dengan mencari pintu masuk tersembunyi di sebuah taman, di mana mereka telah bertemu pula dengan Bawang Merah. So Bawang Merah tengah main buai. Aku cakap, "Ish, masa first time tengok, aku merasakan apa benda yang cuba dibuat ni oleh Las Kopik ni." Cakap kan. So masa first time aku tengok, aku memang lost. Aku tak puas hati dengan struktur dan arkitek perceritaan. Walaupun aku boleh lihat technical itis dia, sebuah animasi ya, yang semakin baik. So, di dalam dunia wira tu, mereka telah bertemu dengan Bawang Merah. So dengan bantuan Bawang Merah ni tadi, mereka telah menemui pintu masuk ke istana. So mereka meneruskan perjalanan untuk menyelamatkan Pak Belalang, kawan-kawan Upin dan Ipin dan adik pada Bawang Merah, dan iaitu Bawang Putih. So dalam cerita ni, aku pastikan sebelum di dalam, sebelum sampai ke dalam dunia wira ni, kita boleh lihat keris tu, dia tak ada dia punya keris eh. Dia hanya ada dua hulu dengan dua sarung. So, dia ada ada macam teka-teki yang Upin dan Ipin perlu selesaikan bagi tiap permasalahan. So, iaitu dia mesti menyelesaikan, contohnya yang pertama pasal mak derumah dengan anaknya si Tanggang. Okey, itu mak derumah memaafkan si Tanggang. So, bila mak derumah memaafkan si Tanggang, nangis, dia keluar setengah. Dia keluar setengah, dia keluar sikit. So, bila bertemu dengan Bawang Merah, Bawang Merah dengan Bawang Putih ni berbaik, dia keluar lagi, dia tinggal last. So, di akhirnya tu adalah pada Mak Jenim lah sebenarnya. Mak Jenim untuk dia terima diri dia tu sebagai waris Indraloka. Barulah terbentuknya keris yang mantunggal. Dan pada tu lah Mak Jenim mendapat tahu dan ingat kembali yang beliau adalah waris pada Raja Indraloka dan perlu bertarung dengan Raja Besiong. Dan kita masuk terus ke dalam dunia syahid pada waktu tu. Okey, dan dalam keadaan terdesak ketika Raja Besiong menguasai pertarungan dan ingin membunuh Upin dan Ipin, kuasa sakti keris Yama Tunggal telah meresap ke jiwa Mak Jenin. Dan berlakulah pertarungan akhir antara Yama Tunggal dan Raja Besiong tadi, dan di mana akhirnya Raja Besiong dikalahkan Mak Jenin. Dan waris tata keturunan Yama Tunggal yang sebenarnya adalah Mak Jenin lah, dan dia adalah penakluk Indraloka. Dan Upin dan Ipin dapat pulang dengan selamat, dan keris Yama Tunggal telah dihadiahkan pada atuk mereka oleh Mak Jenim. So ending habis. Habis dah. Dan di akhir cerita, aku merasakan kena, aku menonton filem ni lebih daripada 5 kali, aku merasakan penceritaan filem ini sepatutnya lebih baik dan teratur dan tidak bersimpang siur hingga aku kena fokus agak-agak dia fokus kan, sebab tahulah menonton filem atau ada pula budak apa semua kan. So aku mendapati ketika aku menonton kali ke berapa ketika waktu tu, tak ada siapa pun dalam panggung, hanya aku dengan wife aku. Dan pada waktu tu selepas isyak malam, so aku dapat fokus dan mencari apa yang aku nak cari lah. Dan bila aku dan tidak terasa santai aku, bila aku tak fokus tadi tu, aku tak rasa macam santai dan aku tak dapat. Jadi bila aku dapat tonton dengan wife aku je, aku dapat mencari apa yang ada dalam filem ni. So filem animasi yang sepatutnya seronok ditonton ini juga aku rasakan kali ini pengembaraan Upin dan Ipin agak melampaui batas.
dengan pengembaraan yang tidak masuk akal, sedangkan mereka adalah anak kecil yang dijadikan taruhan menyelamatkan indera lokal. Okey, mungkin ia sesuatu yang baru untuk diterokai penulis, namun aku agak tidak realistik rasanya bila dipertontonkan aksi anak-anak kecil berlawan dan kemudiannya dipukul dan kemudiannya menikam belakang orang lagi. Dan aku rasa ia bukan satu pengajaran yang baik dan ia tidak sesuai untuk tontonan anak-anak kecil. Ini aku respon kepada apa yang berlaku terhadap anakku yang berusia 5 tahun. Okey, dan aku boleh kategorikan dan ianya agak jauh untuk dikategorikan sebagai filem kanak-kanak, namun kredit akhir yang memaparkan satu penceritaan yang aku rasa pun telah lama sepi diperlihatkan oleh kumpulan animasi Las Copa ni bagi projek mereka yang seterusnya di post credit dan mereka telah memaparkan next animation mereka, iaitu filem Puteri, yang mungkin menjadi titik tolak bagi akulah terhadap satu dunia lanjutan indera loka. So, akhir kata, kalau korang suka dengan sembang penipu lara yang aku buat ni, so korang bolehlah klik like. Okey, dan jangan lupa untuk subscribe kerana aku dalam misi 1K. Jadi aku harapkan sokongan dari korang semua, serta janganlah korang klik dislike. Okey, dan jangan lupa pula untuk klik notifikasi bell, kerana dengan klik notifikasi bell korang akan mendapat kemas kini dan update daripada Rogue and Rebel Studio serta daripada aku, Ana Jin. So, akhir kata, kita salut opera juga.